ditunggu dan sudah banyak ditanya oleh banyak orang adalah apakah kita sudah boleh menggunakan kolam renang? Ya, apabila. Pastikan, air kolam renang menggunakan disinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm. Sehingga pH air mencapai 7,2 sampai dengan 8. Dan setiap hari, hasilnya harus diinformasikan di papan informasi agar semua pengguna tahu. Kedua, pastikan pembersihan dan disinfeksi dilakukan secara rutin terhadap seluruh permukaan dan di sekitar kolam renang, seperti tempat duduknya, lantai, dan sarana sekitar kolam. Ketiga, jumlah pengguna kolam renang harus dibatasi agar bisa menerapkan jaga jarak, baik di dalam ataupun sekitar kolam renang, dan menerapkan jaga jarak terutama juga di ruang gantinya. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam kondisi yang sehat. Harus isi form self-assessment risiko COVID-19. Kemudian bawa perlengkapan renang masing-masing, termasuk handuknya. Lalu gunakan masker sebelum dan setelah berenang. Saudara-saudari, ingat betul tujuan olahraga adalah untuk sehat. Dan agar badan kita kuat, yang sehat harus tetap sehat. Tingkatkan imunitas kita. Kita lawan COVID-19 ini bersama-sama dengan kekebalan tubuh yang prima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!